bagai buku tak bertulis. Layak rumah tak bertuan. Hidupku pasti jauh berantakan. Oleh Muhammad Fajri. Ketulusan ibu. Ketika dini hari datang dan koko ayam belum menyapa, engkau sudah terbangun dengan rasa kantukmu. Tak kau pedulikan, kau pun tetap bergegas menjalani rutinitas sehari-hari yang biasa kau lakukan. Kau nyalakan kompormu, kau buatkan menu untuk sarapan, kau siapkan pakaian untuk suami dan anakmu. Bahkan kau siapkan apa yang mereka butuhkan. Ketika koko menyapa dan subuh sudah menggema, kau bangunkan suami dan anakmu. Dengan tanpa mengeluh, kau mandikan anakmu yang rewel. Kau pun terus mengingatkan waktu agar mereka tak terlambat. Waktumu berputar untuk mengurus suami dan anakmu. Kau pun lupa mengurus dirimu. Namun, kau tak pernah mengeluh karena kau begitu tulus menjadi seorang ibu. Karya Sahara Putri, Bangil, 7 Maret 2020. Ibu, terima kasih tiada arti. Mungkin hanya bakti. Semoga senyummu jadi penyejuk hati. Karya Muhammad Fatih.